Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue, Gey Gendut. Dan hari ini adalah hari ulang tahun aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat para genduters, buat teman-teman dan keluargaku yang udah ngucapin dan doain aku di hari ulang tahun ke-17. Dan hari ini tanggal berapa hari ini? Hari tanggal 12 Mei 2020. Masih di bulan puasa, bro. Lihat. Aku sudah disediakan makanan sangat banyak dan berlimpah dan berbagai jenis oleh ibunda tercinta, Mama Yeni. Mana Mama Yeni? Kok gak ada Mama Yeni? Tadaaa! Ini kacamata pengaman. Pengaman. Ya. Mama, terima kasih banyak untuk ucapan dan doanya, yes, serta makanan-makanan ini. Makanannya ada apa aja, guys? Kita akan lihatkan di sini. Terima kasih, okay. Mama. Thank you, Genduters. Dari kue ulang tahunnya, di sini ada kue ulang tahun strawberry. Dari toko kue apa, Mam, namanya, Mam? Tante Ari yang bikinin. Luar biasa, guys. Siap-siap, kalau ada yang mau pesan, nanti aku sertakan di description di bawah, guys, untuk nomor telepon tokonya. Dijamin rasanya enak dan harganya terjangkau. Dan di sini juga ada buah-buahan, guys. Tadi kita buka pakai ininya. Terus ada gorengan, ada opor, ada nugget, ada ayam blablablu, ada kue apa itu? Kue sponge. Dari Tante Ari juga, guys. Dari toko kue Tante Ari juga. Luar biasa ya, guys. Ini enak banget. Aku suka banget, guys. Nanti aja dulu. Dan terakhir kita punya kebab. Kebab Monster, guys. Cuman ini sponsor, aku nggak mau. Kebab, kita akan makan kebab. Serta ini dari Tante Ana. Dikasih. Ini namanya apa, Mbak? Winko Babat. Ini enak, guys, sudah dicobain. Luar biasa, dan ada beberapa macam jenisnya, guys. Oke, guys, kita potong kue kita. Yang pertama kita kasihkan buat, tentunya buat ibunda tercinta. Selain karena nggak ada siapa-siapa di rumah ya, guys, lagi PSBB. Tapi dimanapun, kapanpun kalian pas ulang tahun, pertama kali harus kalian kasih ke orang tua ya. Either itu ayah kalian atau ibu kalian. Gimana nih, Mah? Help. Mantap jiwa, guys. Kasih ke Mama. Mama udah ngambil sendiri langsung. Boleh dicobain langsung, Mam. Enak, ini Ma. Cheesecake atasnya strawberry. Coba. Seperti itu, jadi terima kasih banget buat para genduters yang sudah ngucapin, yang sudah ngedoain, thank you very much, yang udah bikinin konten, yang bikin karya, baik itu gambar, baik itu pokoknya aneka karya seni kalian yang ditunjukkan untuk Gey Gendut. Aku secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, guys. Thank you very much. Dan abis ini kita akan ngelakuin hal yang menarik, jadi tunggu ya, jangan kemana-mana. Oke bro, kita lanjut ya, abis tadi kita makan-makan. Sekarang kita akan unboxing, bro. Ini apa? Bisa kalian lihat, gede banget, bro. Ini kira-kira adalah... apa ya ini? Apa ini? Ada tulisannya. Armor Royal Deluxe Gaming Chair, bro. Ini adalah hadiah dari tunangan aku, bro, dari Kak Wilda. Nah, ini berat banget, bro, ada kali 38 kilo, ada cinta. Dan nah, kita akan coba buka sekarang, bro. Ini masih kita buka semuanya. Coba kita buka. Biasanya tadi udah dielap, udah semprot-semprot, udah dielap. Iya, udah dilapin semuanya, jadi kalau aman dari virus. Wait.
Ada suratnya. Ini pribadi. Tidak boleh buat orang lain. Oke, ini bro isinya Masya Allah. Let's go. Kugar bro, kugar. Kugar itu apa bahasa Indonesia? Apa ya? Kayak semacam. Kalau itu binatang tuh. Kayak macan gitu ya guys. Good. Keren banget guys, coba kita keluarin. Wah bro, ini kameranya ya. Apa tuh, sekarang ya ada yang nanya nih di Instagram. Ini live ya? Oh enggak. Itu kan tadi kayak notifikasi. Ini sindirannya guys. Ya Allah bagusnya. Bahannya empuk banget. Dan mantap banget guys ini. Bagus bahannya. Ya Allah. Dan bisa lihat depannya kayak gini. Dan belakangnya kayak gini. Oke. Kita lihat dulu. Nah ini ada apanya lagi. Ini ada bantalnya ya, buat bedrestnya. Ya, bed. Nah, ini buat bedrest ya. Bahannya bahan bagus guys, dan empuk banget, semua bisa kita pegang. Bahannya untuk banget, bagus banget. Ini juga ini kayaknya sama ya. Headpress juga, apa namanya kecilnya guys. Oke, nah ini kaki-kakinya. Kakinya ada 5 ya, jari-jarinya ada 5. Berat banget guys, ini kalian bisa dengar. Jadi bukan dari plastik ya, tapi kan dari kayak semacam besi gitu ya. Bagus banget ini guys, ini nggak akan patah nih. Bengkok mungkin, cuman nggak akan patah. Jadi berapapun gendut. Berapapun gendutnya, masih gendut. Aman guys. Oke, kita tunggu dulu. Ada apa lagi? Nah ini dudukannya guys, dudukannya tuh guys mantep banget ini, bahannya dari besi ya, tuh dan berat, Masya Allah. Gimana bukanya? Waduh ya. Ini tadi terakhir. Ini dulu. Ini apa nih? Wadahnya ini. Ini buku petunjuknya guys, cara bikinnya. Tuh, kayaknya susah bikinnya. Dan ini komponen-komponennya. Oh, rupanya ini buat punggung mah yang kecil ini. Ini buat punggung, bukan ini buat di bawah ya. Bagus banget, nanti kita belajar cara bikinnya. Ini apanya nih, ini kayaknya roda-rodanya ya.
Tinggal guys ini. Ini buat di bawah kursinya, buat naik turunnya. Buat di bawah sini. Iya, itu ada semuanya. Dan ini berat banget juga guys, Masya Allah. Bagus ya, jadi bahannya bagus semua ini. Dijamin aman kalau pakai ini. Dan yang terakhir ini, Masya Allah, berat juga. Berat banget guys. Ini aku pinggirin dulu, ini udah gak ada lagi, udah kosong. Ini kita pinggirin dulu. Nah ini box terakhir. Ini kayaknya isinya roda sama mur gitu ya. Kita bisa lihat guys. Nah, benar banget. Ini ada macam-macam guys. Ini aku nggak tahu buat apa. Kayaknya buat naik turunnya ya, pakai ini ya. Terus ini selongsongnya ya. Aku nggak tahu guys, nanti harus belajar dulu cara bikinnya ya. Itu berat banget tuh guys, kalian bisa dengar kayak ulekan kalau jatuh. Tuh, berat ini. Ini juga ada bagian-bagiannya yang lain. Ini bahannya bukan besi ya. Ini kayak plastik. Ini bisa patah gitu. Hati-hati yang ini. Nah ini roda-rodanya. Ada 5. Masih ke segel ya. Gitu. Rodanya pun bagus ya guys. Ini dari Pak Baja kali ya. Berat ya, satu roda pun gak berat nih. Bahannya dari plastik, cuman ininya bagus punya nih. Kayak semacam apa namanya emang? Aku gak tahu namanya. Jadi kasih jari-jari biar lebih kuat. Oke, abis ini aku bakal coba rakit semua ini guys. Nanti kalau udah jadi bakal aku rekam juga. Oke, kita dulu ya. Nah bro, kayak gini jadinya. Cougar, mereknya Cougar ya. Keren banget ya, dan aku bikinnya sekitar berapa lama ya, Mak? Sejam kali ya? Lebih. Nah, sampai ya. Nyaman banget guys, dan benar-benar pas sama badan aku ya. Dan kalau badan aku gede, ini bisa di naik ini. Tuh, ini yang maksimal tingginya ini. Enak banget guys, Masya Allah. Dan pastinya akan meningkatkan produktivitas gendut. Jadi benar-benar kedepannya gendut dan mama gendut akan lebih banyak, lebih sering live streaming, lebih sering upload. Mudah-mudahan ya mam. Oke. Dan aku mau ngucapin banyak banget terima kasih ya Allah. Terima kasih banget buat tunanganku Wilda yang udah ngasih hadiah ini. Yang udah support aku dalam hobi game dan support channel kayak gitu. Thank you banget kakak Wilda. Dan tentunya buat para gendutur semua, thank you very much yang sudah mampir di channel gendut. Aku mau santai-santai dulu. Kita ketemu lagi nanti. Bye. Terima kasih dan have a nice day. Musik bro. Nice day. Bye. Gimana Ma? Oh. Nyaman nggak? Nyaman kah? Halo gendutus. Mama gendut sedang nyantai nyobain gamers chairs. Gaming chairs yang baru, dan ini buat gendutters supaya lebih nyaman kali ya ngeliat si gendut itu ya. Gendut kan biasanya nggak goyang-goyang ya, sekarang dia bisa goyang-goyang.
Aduh. Dah. Genditers ini pakai si Mama Genit pakai ini loh, pakai kacamata pengamat. Pusing. Okay. Oh ya Genditers, kemarin Mama Gendut tuh ada posting di Facebook Mama Gendut. Postingnya sih agak berat ya, soalnya kan dalam kondisi COVID ini kita pengen tahu nih market outlook kayak apa gitu. Kan kita semua marketing ya. Nah, jadi kita harus tahu market outlooknya, kemudian kita juga harus tahu marketing outlook. Cuman gak direkam, cuman kasih visual doang. Boleh deh di like ya. Oke? Siapa Mama Gendut? Kalau mau di like, oke. Kalau mau di love juga boleh. Di mana Mama Gendut? Di Yenli Erawati Facebook. Oh, di Facebook guys. Nanti aku sertakannya linknya di description di bawah. Jadi Gendut, jangan lupa follow Facebooknya Mama Gendut ya. Oke, thank you Gendut.